Bapak Ibu ini kan salah satu atlet atlet dan pelatih Ya, di Kabupaten atlet Tanjung Timur gitu pelatih kan. untuk Tanjung Timur. Kalau dari Ibu sendiri, dari kapan kita jadi atlet nih, Bu? Ibu dari tahun 82. 82. Saya masih duduk di bangku SMP, SMA, kemudian terakhir itulah di PON, PON ke-11 tahun 1985. Ibu berkeluarga. Oh. Berkeluarga Ibu dulu tahun 85. 85. 85-an. 85, 86. Jadi banyak dulu ajang-ajang yang diikuti Ibu. Banyak itu pertama itu kejuaraan tingkat daerah. Tingkat daerah, kejuaraan baru apa wilayah, kemudian terakhir baru PON. Kalau saya pertama itu ya pada apa dari 10K. Dari 10K ya. Ya, sampai pertama kali itu tahun 79. Dan selain Forwil itu kejuaraan Trilomba Juang Nasional, ikut gerak jalan Bandung Jakarta seluruh Indonesia. Terakhir itu Forwil. Forwil. Itu masih ASN aktif gitu, Pak ya? Alhamdulillah. Masih. Pulang dari sekolah kami tetap ngajar anak-anak. Oh, pelatih sebagai guru gitu, Pak ya. Guru. Ya, mungkin sudah menjadi darah daging gitu. Siap. Ya. Sejauh ini ada berapa anak didik kita yang jadi atlet? Kita sekarang ada 18. 18 ya. Ya, yang aktif 14. Karena dari Rendang itu kampung jauh. Berarti semua ini sudah berprestasi juga ya. Alhamdulillah sekarang sudah berprestasi semua anak-anak kita ini. Kemarin tiap tahun anak kita tuh mewakili O2SN tuh ke nasional semua. Nasional semua ya. Tiap tahun pasti ada. Terakhir saya bawa ke Aceh, itu juara umum tingkat SMA nasional itu di Aceh. Persiapan Prop 2001. 2001. 2021 ya. 2021.